itu salah satu daripada punca. Dan yang kita tak dapat nak detect pipe yang pecah tu adalah kerana ada kemungkinan pipe yang sedia ada tu telah tertimbus dengan dengan dalam dari pelebaran dan juga pembinaan jalan dan BCE. Jadi pihak RP susah untuk detect kerana pipe yang sedia ada adalah bukan pipe besi, pipe besi. Jadi susah nak detect. Tapi orang-orang pun PRP sedang berusaha siang dan malam untuk mengenai pasti di mana kebocoran berlaku. Saja pihak LAP menyediakan lori tangki air untuk kemudahan penduduk di Kayan dan kawasan-kawasan yang terlibat dengan dengan kebocoran air dan juga dengan tekanan air yang rendah, sehinggalah perkara ini dapat diselesaikan.